mau ngajak kalian semua buat main ke waterparknya BTS nih teman-teman. Wah, seperti apa ya keseruan di sana dan ada fasilitas apa aja nih di sana teman-teman. Saksikan ya teman-teman video ini sampai akhir karena aku kasih nomor ID-nya di akhir video nih teman-teman. Dukung juga ya channel ini dengan subscribe, like dan komen. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, biar kalau aku upload video baru kalian bisa langsung tahu. Yuk langsung aja kita ke sana. Nah teman-teman, aku mau naik mobilku dulu ya teman-teman. Nah lokasinya itu ngejauh kok. Nah tepatnya itu letaknya itu ada di taman hiburannya Sakura nih teman-teman. Ada di dekat situ ya, jadi nggak terlalu jauh. Kira-kira 300 meteran lah teman-teman dari rumahku ya. Nah dari sini kita belok ke kiri nih teman-teman. Jadi si lokasinya waterparknya BTS ini bersebelahan sama taman hiburannya yang ada di Sakura School Simulator nih teman-teman. Wah seperti apa ya teman-teman, aku udah penasaran nih, pengen cepat-cepat lihat. Nah sebentar lagi kita nyampe tuh. Wah lihat tuh teman-teman, tuh lihat tuh gerbangnya udah mulai kelihatan tuh. Sebentar-sebentar aku parkirin dulu ya teman-teman. Nah aku mau parkir di sini aja ya, di depannya teman-teman. Nah lihat tuh teman-teman, di depan ini udah ada tulisan Sakura Waterpark nih teman-teman. Tuh, wah keren banget, lucu banget ya teman-teman. Nah tepatnya ini ada di depan taman hiburannya Sakura nih teman-teman. Tuh lihat tuh, jadi kita bisa main-main ke sana ya teman-teman. Di depannya ini itu ada pengambilan tiket nih, ada tempat tiket nih teman-teman. Tuh lihat tuh tulisannya ya memakai bahasa Inggris nih. Terus di sebelah sisi kanan sisi kirinya itu kayak ada lollipopnya gitu loh teman-teman, lucu banget ya. Kita masuk yuk teman-teman. Wow, lihat tuh teman-teman, keren banget ya kolam berenangnya. Di sini itu ada gambar dari animasinya tuh BTS nih teman-teman. Tuh lihat tuh, lucu-lucu banget ya. Wah keren banget. Nah dan di sisi sebelah kirinya itu ada buat bilasnya gitu ya teman-teman. Kalau kita udah ke berenang gitu kan badan kotor ya, ada bekas-bekas obat-obat dari si airnya itu, kita bilas di sini dulu nih teman-teman. Tuh kita mau keramas juga bisa nih di sini ya, tinggal bawa sampo nih teman-teman. Tuh lihat tuh airnya tuh deras banget ya. Nah kita ke sebelah kiri yuk, sebelah kanannya teman-teman. Kita ke sebelah kanannya, di sini itu ada fasilitas apa ya teman-teman. Wah luas banget nih kolam renangnya ya, terus halamannya juga luas banget. Ada apa ya di sebelah sana ya teman-teman. Nah teman-teman lihat tuh, jadi di sebelah kirinya itu ada area buat makan-makan nih teman-teman. Jadi kalian kalau udah berenang kan suka kedinginan, suka kehausan, suka kelaparan ya teman-teman. Jadi kalian bisa makan-makan di sini nih. Jadi di tempat ini udah disediain restoran nih teman-teman, dengan berbagai macam kursi nih, banyak banget kursinya ya. Nah di sebelah sana itu kita lihat yuk ada ruangan apa ya di bawah tangga ini nih teman-teman. Kita masuk yuk. Jadi ada pintu yang besar ini ya, kita masuk yuk, di situ ada ruangan apa ya. Wah teman-teman, ternyata di ruangan itu ada locker-locker buat kita menyimpan barang nih, dan ada tempat duduk. Terus di sini juga ada ruang ganti. Wah jadi di sini nih kalian kalau mau ganti bajunya di sini nih teman-teman. Nah di sini juga ada hordengnya ya teman-teman. Tuh lihat tuh, nah bisa ditutup dan dibuka gini ya kalian, jadi nggak ada yang ngintip nih, aman banget kok. Nah teman-teman kita keluar yuk, kita mau lihat-lihat restorannya nih teman-teman. Wah keren banget nih, jadi ini tuh muat banget, muat banyak banget pelanggan ya teman-teman. Tuh lihat tuh kursinya tuh, wah luas banget ya. Nah kita ke atas lagi yuk teman-teman. Nah di lantai dua ini ada restoran ya teman-teman. Lihat yuk ke atas yuk. Wah mewah banget nih restorannya nih teman-teman. Lihat tuh keren banget nih. Di sini juga buat spot-spot foto juga menarik banget ya teman-teman.
kan di sini ada sofa. Wah, unik banget nih. Aku mau coba dudukin. Wah, keren banget nih buat nongkrong-nongkrong sama teman-teman nih, teman-temannya. Buat udah berenang, kita nonton-nonton, nongkrong. Nah, di sebelah sini itu buat kayak keluarga gitu ya. Tuh, lihat tuh. Buat yang banyak bawa anggota keluarga bisa di sini nih. Keren banget ya. Nah, di sana itu ada buat naruh-naruh makanannya ya. Di situ ada kek nih. Wah, keren banget. Nah, di sebelah sini itu buat bayar ya, kayaknya ada kasir gitu ya, ada komputer nih, teman-teman. Wah, keren banget nih, restorannya mewah banget ya. Nah, kita langsung dihadapkan dengan kolam berenang seperti ini ya. Tuh, lihat, keren banget. Jadi kita bisa lihat-lihat di sini nih, teman-teman. Saudara-saudara kita yang lagi mandi, lagi berenang, kita bisa lihat dari sini nih, dari atas itu ya. Wah, keren banget. Nah, sekarang aku mau nyoba nih kolam berenangnya, teman-teman. Kita main yuk. Wah, sebentar-sebentar ya, aku mau turun dulu nih. Aku mau coba ngedeket ke kolam berenangnya nih, teman-teman. Wah, lihat tuh, luas banget ya. Sebentar, aku mau naik tangga dulu ya, teman-teman. Lihat tuh. Wah, keren banget. Dan banyak banget nih fasilitasnya ya. Aku jadi bingung mau naik yang mana. Nah, teman-teman, aku sebentar-sebentar. Aku mau ganti baju dulu ya. Nah, lihat tuh. Aku udah ganti baju. Masa aku pakai baju kayak yang kayak tadi ya, teman-teman. Nah, aku mau pakai baju ini nih, baju berenang ya. Nah, jangan salah fokus ya, teman-teman. Ini itu baju buat berenang ya. Jadi maklum aja kalau di kolam berenang pakai bajunya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, aku coba mau naik ke yang aku pengen nyobain itu, warna yang tertinggi nih, teman-teman. Aku penasaran banget nih mau nyobain di waterpark BTS ini yang tinggi-tinggi ya, teman-teman. Kalian bisa main nih ke sini nih, bawa teman-teman Yuta sama Mio juga, aku lupa nih, bawa ke bawah. Wah, pasti seru banget nih kalau bawa Yuta sama Mio ya, teman-teman. Lain kali deh aku bawa ke sini ya. Nah, teman-teman, aku mau nyobain wahana yang paling tinggi ya, teman-teman. Sebentar, aku mau naik dulu ya ke tangga yang paling tinggi nih. Wah, di sana juga ada fasilitas, nanti kita ke sana ya. Ada fasilitas apa aja nih, ada tempat bermain apa aja ya, teman-teman. Nanti kita ke sana ya. Nah, teman-teman, sebentar, aku mau yang mana ya, yang putih aja ya, teman-teman. Aku mau yang terowongan ini ya. Lihat tuh, teman-teman. Wah, seru banget nih. Wah, ini itu panjang banget dan tinggi banget nih, teman-teman. Lihat tuh, ada bermacam-macam warna nih. Wah, seru banget nih, teman-teman. Lihat tuh meluncurnya. Wah, seru banget nih. Wah, kalian mesti coba nih, teman-teman. Seru banget pokoknya. Nah, teman-teman, lihat tuh di sini itu ada berbagai macam perosotannya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu ya, teman-teman. Lihat tuh. Wah, tinggi-tinggi banget ya, teman-teman. Kalian mesti coba nih. Pasti seru banget ya, apalagi ngajak teman-teman. Nah, kita ke arah sebelah kanannya. Di sini itu ada jatjoran ya, teman-teman. Wah, lihat tuh, aku nih coba naikin ya. Hap, hap. Wah, ternyata ini tuh harus sama teman ya, teman-teman. Jadi sepertinya mengimbang gitu ya. Nah, sebelah sini itu ada kayak air terjun gitu ya. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini. Nah, di sana itu di atasnya tuh kayak ada payung gitu ya. Wah, pokoknya seru abis deh, teman-teman. Nah, di sebelah sana itu ada tangga apa ya? Aku penasaran nih, pengen ke sana, teman-teman. Kita ke sana yuk. Nah, di sebelah sisi yang paling sisi ini ya, ada tangga yang ke atas kayak gini nih, teman-teman. Wah, lihat tuh, dari sini kita bisa ngelihat semua dari wahana di sini nih. Wah, keren banget deh. Nah, sebentar-sebentar, aku mau naik tangga ini dulu ya, teman-teman. Wah, ini mau kemana ya, teman-teman? Tuh, lihat tuh tangganya. Ke atas dan ke atas lagi nih, teman-teman. Wah, jadi ini tuh buat ngeloncat gitu nih ke bawah nih, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Jadi kita tuh harus loncat hop ke bawah kayak gitu ya. Tuh, lihat tuh.
kedua aku mau cobain nih teman-teman. Hap, iya. Nah seperti itu ya teman-teman. Wah seru banget nih. Kalian mesti coba kesini ya teman-teman. Nah teman-teman, aku mau nyobain juga perosotan lagi nih. Soalnya seru banget. Aku mau nyobain perosotan yang terbuka kayak gitu ya atapnya ya. Jadi nggak yang bulat gitu ya teman-teman. Aku mau naik sini. Hap. Coba aku mau naik sebelah tangga yang merah ini deh. Nah, harus loncat juga nih teman-teman. Sama aja ya. Nah, teman-teman, aku mau nyari perosotan yang terbuka itu yang paling tinggi nih teman-teman. Sebentar-sebentar, aku mau nyari dulu. Wah, tuh. Oh, ada di tangga sebelah sana nih tuh teman-teman. Ya, lihat tuh. Sebentar-sebentar, bukan yang ini. Ada di sebelah sana tuh yang berwarna ungu gitu ya. Sebentar, aku mau naik dulu. Nah, yang ini nih. Kayaknya tinggi ya teman-teman. Kita coba yuk. Wah lihat tuh, lebih asik ini nih teman-teman. Lihat, wuhuy. Ada air-air yang jatuh gitu ya teman-teman. Tuh jadi aku basah kayak gini ya. Wuhuy. Wah seru banget nih. Wah kalian mesti coba nih teman-teman berbagai wahana yang ada di waterpark BTS ini nih. Wah pokoknya seru banget, apalagi bawa teman-teman ke kasih teman-teman atau Yuta sama Mio nih. Kalian mesti coba kesini ya, nanti aku ajakin. Wah pokoknya seru banget nih main di wahana waterboom BTS ini nih teman-teman ya. Wah keren banget dan fasilitasnya lengkap banget nih teman-teman. Ada buat ngebilas, terus buat mandi, buat ganti baju, ada restoran juga ya teman-teman. Restorannya tuh serba ada, mewah banget. Dan ada spot-spot fotonya juga nih teman-teman. Wah teman-teman, kalian kalau ingin main kesini, aku udah kasih nomor ID-nya di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dadah.